Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. PAS sama sekali tidak bersetuju dengan sebarang ketetapan atau pendirian yang menggambarkan BN sebagai musuh dalam pilihan raya umum ke-15 akan datang. Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taki Yudin Hassan berkata, parti itu sebaliknya tetap menegaskan bahawa musuh sebenar Penyatuan Ummah adalah Pakatan Harapan dan sekutu-kutunya termasuk Khemah Besar. PAS kekal dengan pendirian untuk menjalinkan hubungan dengan UMNO sebagai rakan ta'un, sekaligus tidak bersetuju dengan gambaran BN sebagai musuh dalam PRU nanti. Kami yakin gabungan atas konsep Penyatuan Ummah dan Perpaduan Nasional sahajalah mampu menjadi formula terbaik dan berkesan serta diterima oleh majoriti pengundi ke arah mewujudkan kerajaan prihatin rakyat dengan langkah penambahbaikan sistem penyampaian perkhidmatan kepada seluruh masyarakat. Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.